Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran kelima. Era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Era globalisasi memberikan kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi. Seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meningkatkannya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Kenapa Pak semuanya? Silakan menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Bapak akan coba memberikan jawaban, tetapi jawaban ini bisa kamu lengkapi dan kamu tambahkan. Soal pertama, apa itu narkoba? Jawabannya, narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Soal nomor dua, mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Jawabannya, karena adanya kemudahan komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi narkoba. Soal nomor tiga, apa dampak penggunaan narkoba bagi pengguna? Mengganggu fisik pengguna seperti kerusakan saraf, gangguan pernapasan, kemampuan berpikir terganggu, dan menurunkan kekebalan tubuh. Soal nomor empat, apa dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna? Jawabannya, membuat keluarga malu, dikucilkan masyarakat, dan membebani keluarga karena pengguna akan meminta bahkan mencuri uang demi membeli narkoba. Nomor lima, apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? Jawabannya, masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba. Masyarakat bisa terancam ketika pengguna memutihkan kendaraan di bawah pengaruh narkoba, cenderung mengalami kecelakaan, dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan segala cara untuk mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba. Soal nomor 6, apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? Jawabannya, Indonesia akan kehilangan penerus bangsa, memiliki generasi penerus yang tidak bermutu, meningkatnya kasus kriminal, dan bahkan bangsa Indonesia bisa hancur. Nomor 7, mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015? Jawabannya, untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas narkoba. Nomor 8, apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015? Yaitu untuk membuat undang-undang tentang hukum penyalahgunaan narkoba, mengadakan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah maupun ke masyarakat, dan menggiatkan upaya BNN dalam memberantas narkoba. Nomor 9, mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 sangat penting? Jawabannya, Indonesia dan negara-negara ASEAN harus bekerja sama agar tujuan tersebut terwujud. Nomor 10, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Jawabannya, kita harus benar-benar menjauhi narkoba.
Nomor 11, bagaimana kalian menyikapi jika ada orang yang menawarkan narkoba kepada kalian? Jawabannya, menolaknya dengan tegas dan melaporkannya ke pihak berwajib. Nah, tugasmu sekarang adalah untuk membuat sebuah brosur untuk mengampanyekan katakan tidak untuk narkotika yang akan disebarkan kepada masyarakat di lingkunganmu. Buatlah terlebih dahulu kerangka gagasan dalam tabel berikut, barulah tulis ke dalam brosur sesuai dengan kreasimu. Nah, berikut untuk memudahkan kamu, jawablah pertanyaan yang ada pada tabel. Pertanyaan pertama, apa itu narkoba? Jadi kita sama-sama sudah tahu, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Yang kedua, apa dampak dari penggunaannya? Merusak tubuh, merusak masa depan, dan memalukan keluarga. Bagaimana cara pencegahannya? Menjauhi narkoba. Kalimat ajakan, katakan tidak pada narkoba. Era globalisasi membawa berbagai dampak positif dan negatif. Kita harus mampu memilih hal-hal yang baik dan tidak baik bagi diri kita. Berkatalah tidak untuk narkoba, karena itu akan merusak masa depanmu, harapan keluargamu, dan masa depan bangsa Indonesia. Bayangkan jika banyak warga Indonesia yang memakai narkotika, apa yang akan terjadi dengan negeri ini? Tetap bersemangat belajar dan lakukan hal-hal positif untuk mengembangkan diri dan mengisi waktu luangmu. Sekali lagi katakan tidak untuk narkotika. Ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Mengapa kita harus menghindari penggunaan narkoba? Bagaimana cara kita menghindari penggunaan narkoba? Sampaikan kepada orang tua bahaya penggunaan dari narkoba. Berdiskusilah dengan mereka supaya kamu dan keluargamu bisa tercegah dari narkoba. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.